Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya hari ini adalah momen spesial buat para Huta Bergerak, yang mana pada momen kali ini Bakti Sosial para Huta Bergerak disupport habis-habisan oleh sebuah organisasi yang sangat nasional. Dan di sini kita sudah kehadiran para personil dari AMPI Kabupaten Simalungun. Nah, sebelum kita mulai untuk berbagi donasi kepada para penerima manfaat, kita mau bertanya dulu kepada Ketua AMPI Kabupaten Simalungun, Bung Anton Butar-Butar. Bung Anton, kira-kira apa yang memotivasi Bung Anton sebagai ketua dari AMPI Kabupaten Simalungun beserta pengurus mau bergandengan dengan para Huta Bergerak untuk Bakti Sosial kali ini? Terima kasih. Motivasi sebenarnya bukan motivasi, tapi kebanggaan kami, penghargaan kami, apresiasi kami kepada kawan-kawan para Huta Bergerak yang tetap bergerak bersama masyarakat dalam kegiatan sosial dan masyarakat lain. Itu buat kami akan terus bergiat bersama para Huta Bergerak dengan juga. Baik, seperti apa kegiatan kita hari ini? Ayo kita let's go! Go! Baik, semua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, inna syaitan darajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ini abses, abses di kepala. Sebulan 3 minggu. Abses pembengkakan infeksi. Iya. Ya. Karena ini bukti ya, ya. Jadi dia naik di ini bulan 10 lah. Operasi kepala. Bulan 11 di rumah sakit Medan. Oh, masih ada lanjutan ya? Oh iya, di ya. Karena kan di Raya nggak ada alatnya. Jadi kita dilarikan ke Medan, barulah dia bulan 11 diangkat baru bisa panggil mama. Sebulan 3 minggu nggak sadar. Nggak sadar. Oh. Baru dia bisa bicara panggil mama. Kebetulan dia sampai 2 kali pengangkatan akses itu. Tiga ini yang pertama, ini yang kedua. Iya, iya. Tapi udah jauh lebih sehat ya, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Udah jauh. Udah sekolah. Udah, tapi balik TK lagi, enggak ngerti. Enggak. Oh, oh. Dibilang dokter. Nah, proses kemarin itu ya. Iya.
karena dibilang dokter karena udah dibor istilahnya kepala itu, jadi jadi urat sarafnya sedikit banyaknya ada yang putus. Yang penting anak ibu sembuh. Ya dok, saya masalah pelajaran bisa pelan-pelan kita buka, ya, kata dokter pun gitu. Ya, makasih banyak ya dok. Ya. Oke. Jadi langsung aja ketua. Ya Bu, seperti yang tempo hari, mungkin waktu kami survei Bu nggak ada di sini, oleh Pak Didi, bahasanya ada titipan dari para donatur-donatur yang merekomendasikan dari data yang kami ajukan bahwa Ibu salah satu penerima manfaat dari donasi ini. Dan pas pula ini dari dukungan juga dari AMPI Kabupaten Simalungun. Dengan Bapak Anton selaku ketua. Gitu. Jadi satu lagi Bu, kalau memang untuk kesehatan boleh nanti koordinasi sama kami, boleh nanti diminta nomor telepon kami langsung. Ada beberapa lembaga-lembaga kawan-kawan kami yang memang membantu untuk kesehatan-kesehatan ini. Iya, di Batubara, di Kerasaan sudah kita buat itu tebing tinggi di Serdang. Jadi kalau ada apa-apa dengan adik ini nanti bolehlah koordinasi sama kami biar kita upayakan apa-apanya yang bisa dibantu. Kalau untuk ini kan kami hanya berkunjung untuk sementara. Semoga ini jadi apalah perhatian pemerintah dan kawan-kawan yang lain. Oke, mungkin langsung gitu. Diserahkan. Iya. Ini mau nanti pegang aja, pegang aja. Iya. Langsung. Ini. Tadi kasih kami. Yang disponsori oleh keluarga besar Golkar, semoga anak ibu makin sehat dan bapak amin juga sejahtera. Hanya sekedar pengganti apa aja itu Bu ya, untuk kedepan kami pasti kemari lagi. Terima kasih ya, terima kasih ya. Masyarakat di Kabupaten Simalungun yang memiliki kebutuhan. Itu aja Pak, mari kita lihat. Iya. Ayo, Pak. Ini sekedar Pak. Iya. Ya, Bu. Ya. Pengganti minyak apalah itu Bu, dari kami keluarga besar Golkar Kabupaten Simalungun ya. Sehat-sehat ya Pak ya. Semangat Bapak. We'll be right back.
mereka bergerak bersama Ampi keluarga besar Partai Golkar mengunjungi adik kami ini, adik atau anak kami ini, ya sambil membawa katakanlah tali asih dari kami, bentuk perhatian dan kepedulian kami lah bersama masyarakat. Mudah-mudahan dengan ini akan banyak yang datang, akan banyak yang nengok, akan banyak yang peduli ya untuk adik kita ini. Insya Allah lah, amin ya. Amin. Itu aja Bu, boleh diterima Bu. Terima kasih banyak ya Pak, semoga berkah buat kami juga, amin, buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Jadi ini ada dari kami sedikit untuk dari partai keluarga besar Partai Golkar. Ya. Opung, opung. Yuk. Ya. Senang dia ya. Banyak yang nengok. Makin sehat ya. Oke, senang. Video kan? Iya. Oh iya. Siapa namanya ini? Sehat semua. Amin. Abijan. Abijar Horas Maulana Sinaga. Oh, Bapak Bupati. Dragon. Dragon ya. Pastinya. Ini yang manggil apa? Opung. Mana gini gantengnya Opung ini yang Opung. Gigi udah di bawah. Tulang lah tulang. Tuanya lah ya, tuanya ya. Tua ya. Bisa Om. Bisa Om. Kalau Sinaga kan Bupatinya yang Sinaga. Iya. Oke, berapa ini? 5 tahun. Oh iya, iya. 5 tahun lebih. Terima kasih ya, makasih banyak kami sekeluarga. Jadi beliau ini usia 80 ya Pak ya, 80. Apa namanya? Tempat ini pun disediakan masyarakat lah. Orang disediakan Bapak ini. Sebelum kita ternyata memang ada masyarakat juga yang peduli kan. Yang perhatikan ini. Jadi kondisi beliau saat ini pun seiring usia ya kurang fit lah. Jadi baik seperti yang kita kemarin datang, inilah kita mau menyampaikan apa namanya donasi lah dari kawan-kawan Partai Bergerak dan juga Ampi dan Golkar. Mungkin langsung aja, kedua sama Opung. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita berkumpul di rumah kediaman Pak Kliwon, Pak ya. Ini merupakan program yang telah direncanakan khususnya dari Golkar Kabupaten Simalungun, Ampi Kabupaten Simalungun dan rekan-rekan juga dari Parhuta Bergerak. Mudah-mudahan dengan kegiatan sosial ini dapat memperingatkan Bapak Kliwon. Dan mudah-mudahan nanti lainnya Pak, dari donatur-donatur lain mudah-mudahan tergeraklah hatinya
untuk memperhatikan sesama kita. Mungkin ini Pak ya, untuk kali ini kami hadir sebagai tanda tali asih kami kepada Bapak Iwan Pak ya. Ini sekedar apa Pak untuk buat Bapak semoga mungkin sehat dalam usia tua kita. Oke. Keluarga Ampi, keluarga Golkar, Golkar Simalungun, Partai Bergerak. Mohon maaf ya. Kalau terbalik dulu kalau enggak bawa apa? Heeh, bawa. Terima lah ya, Bu. Iya, iya. Iya, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Yuk, uang bawa ya, Nak ya. Masuklah info dari masyarakat ini
Jadi apapun yang kami titipkan, Pak, bukan mengecilkan dan bukan apa-apa, ini hanya sekedar titipan kami untuk pergunakan saja, nah, dimanfaatkan, bukan artinya mengecilkan dan yang lain sebagainya. Jadi inilah dari kami Parhuta Bergerak dan AMPI Kabupaten Simalungun Keluarga Besar Golkar, kebetulan ada agenda kami ini saat ini untuk berbagi takjil. Insya Allah bermanfaat, dan ini mungkin sebagai apa ya, pintu lah ya, dasar ya. Iya, sebagai pintu lah, bagaimana nanti mungkin yang lain juga akan tergerak hatinya. Iya, nah, seluruh kita lah kan, seluruh masyarakat yang membutuhkan. Jadi mana mungkin wahyu tadi, ini juga ada dari apa, dari Golkar di Kabupaten yang sudah membaginya bersama Parhuta Bergerak kami. Terima kasih ya Pak. Kami pamit. Ya, kami ya, terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami AMPI Keluarga Besar Partai Golkar Kabupaten Simalungun bersama Parhuta Bergerak pada hari ini tanggal 10 Oktober 2021 selesai menjalankan sebuah misi gerakan sosial kepada masyarakat berbagi kasih di dua kabupaten Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Harapannya adalah ini menjadi sebuah kegiatan rutinan bagi kami, peserta rekan kami Parhuta Bergerak, serta juga masyarakat pemuda Kabupaten Simalungun secara keseluruhan nantinya. Dan harapan kami juga ini menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten kaum-kaum kecil, kaum-kaum masyarakat yang sangat banyak membutuhkan bantuan dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Gimana menurut? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan konten di diary ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.